Ratusan kepala keluarga di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih tersebut terjadi sejak 4 bulan terakhir. Untuk mendapatkan air, warga terpaksa harus membeli air bersih seharga Rp2.500 sampai Rp5.000 per jerigen, dan sebagian juga mengambil air dari wilayah lain. Akibat musim kemarau, ratusan warga Dusun Pematang Macan, Desa Kelawi, Kabupaten Lampung Selatan mulai kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih tersebut terjadi sejak 4 bulan terakhir. Untuk mendapatkan air, warga mengaku harus membeli air bersih dengan harga Rp2.500 per jerigen. Air tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan memasak selama sepekan dan sebagian untuk diminum. Kesulitan air di Dusun Pematang Macan tersebut terjadi sejak kawasan jembatan Batu mulai kering sebab wilayah tersebut kerap menjadi sumber mata air bagi warga yang ada di perbukitan. Sejumlah sumur warga masih mengalirkan air meski harus menunggu penuh selama satu hari untuk satu jerigen saja. Parahnya, meski air masih mengalir namun kondisi keruh sehingga harus diendapkan. Udah kemarau. Mau 4 bulan air kemarau. Terus ngambil airnya dari mana kita kemarau? Dari beli. Beli? Iya. Biasanya beli berapa? Yang 4 jerigen 10.000. Udah ngantri berapa lama? Udah lama. Udah mau berapa 2 jam? 2 jam ya? Iya. Untuk membantu warga yang kesulitan air bersih selama kemarau, relawan sepekan sekali membagikan air ke sejumlah dusun di Desa Kelawi. Pemberian bantuan oleh relawan sudah berlangsung 4 bulan terakhir. Sejak bulan Juni, para relawan mengirim sedikitnya 6.000 liter dalam beberapa tahap. Bantuan tersebut rata-rata didistribusikan sebanyak 120 kepala keluarga yang kekurangan air bersih. Kegiatan kita adalah karena permintaan warga tentang kekurangan air bersih di dusun ini. Udah berapa lama sih, Mas, kemarau? Kalau berdasarkan infonya, kalau mulai dari awal itu sudah 4 bulan ini. Jadi kekeringan di sini sudah hampir 4 bulan. Di kampung ini Matang Macan 40 kakak, di Kayu Tabu 80 kakak. Diprediksi musim kemarau masih akan terus berlanjut dan belum diketahui kapan akan selesai. Warga berharap bantuan air bersih dapat terus berjalan agar dapat meringankan beban warga. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.